Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat sama Haris. Eh, Bang Haris lagi nih. Masyaallah. Mau dengerin kelanjutan nih, Sat. Weh, kelanjutan pengajian kita. Oke, okay, masyaallah. Kelanjutan yang pembahasan kita minggu lalu ya. Iya, Sat. Eh, minggu lalu yang ya pokoknya yang kemarin lah ya. Pertemuan kemarin lah, Sat. Pertemuan sebelumnya ya. Yang kita ngebahas tentang syukur tuh, Sat ya. Ah. Syukur, bersabar sama beristighfar tuh, Sat ya. Iya. Jadi kan ya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya jadi kita tuh kemarin kan udah tahu ya tentang kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita ya. Bahwasanya kehidupan kita enggak akan lepas dari tiga hal. Mendapat nikmat, mendapatkan musibah, ujian, dan jatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan. Ya. Nah, kita udah tahu nih, bagaimana sih sikap kita untuk melewati tiga hal itu, tiga fase tersebut, agar sikap kita itu dengan izin Allah dapat mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, caranya yaitu dengan bersyukur atas nikmat, bersabar terhadap ujian, dan beristighfar, ya, bertobat atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, kemarin tuh kan kita atau pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tuh sebenarnya tau nggak itu baru kulitnya, ya kan? Kita tuh udah tahu tuh, oh kita harus bersyukur nih. Terus kita udah tahu nih, oh kita harus bersabar, oh kita harus beristighfar. Nah sekarang pertanyaannya, nah ini yang kita akan lihat nih, ya apa yang beliau sampaikan di sini? Kan kita ingin bertanya nih. Sekarang pertanyaannya, terus bagaimana cara aku bersyukur? Ya kan itu? Ya aku udah tahu nih bersyukur tadi. Terus bagaimana cara bersyukur? Udah tahu nih bersabar. Terus bagaimana cara bersabar? Ya. Nah, insya Allah ini yang akan kita sama-sama belajar nih. Ya. Nah, khususnya mungkin pada kesempatan ini, ya, pertemuan kita ini, kita akan menitik beratkan pembahasan kepada satu sikap, itu bersyukur. Ya. Nah, kita kembali nih dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, semoga Allah merahmati beliau, orang-orang yang beliau cintai, orang tua beliau, istri beliau, anak-anak beliau dan kaum muslimin semuanya. Amin rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kata beliau di sini. Kan setelah beliau mengatakan bahwasanya kehidupan kita nggak lepas dari tiga hal itu tadi. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan yang pertama, ni'amun minallahi ta'ala tataradaf 'alaihi. Ya, beliau ingatkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak dan nikmat Allah itu terus berdatangan kepada kita tuh. Silih berganti. Bisa jadi ada yang berganti, bisa jadi ada yang tetap terus ada bersama kita. Terus, terus nikmat Allah itu ada bersama kita. Nah, kita kan pengen tahu nih. Tadi kita, ya pertemuan sebelumnya kita kan tahu kalau orang dapat nikmat gak mungkin ada orang yang mau nikmat itu hilang dari dirinya. Bahkan dia menginginkan nikmat itu tetap bersama dia. Bahkan bertambah. Nah itu gimana caranya? Nah, maka di sini kata beliau, faqayyaduha asyukur. Dan yang mengikat nikmat-nikmat itu tetap bersama kita itu adalah syukur. Syukur itulah yang mengikat nikmat itu pada kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Enggak hanya sekedar terikat pada kita, bahkan nikmat itu akan bertambah. Ya Allah, ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan. Lagi-lagi, siapa sih kira-kira yang hari ini, bulan ini dia dapat gaji 5 juta, bulan depan ditambah bosnya jadi 10 juta. Siapa yang enggak bahagia? Ya. Kita pasti bahagia ketika nikmat itu bertambah. Ya. Kuncinya dengan cara apa? Bersyukur, ikat itu. Ikat nikmat itu pada kita. Ya.
adakah orang ketika dia ya dapat gaji hari ini 5 juta. 5 juta itu terus, ah udahlah aku buang-buang saja. Wah hambur-hamburkan, dia sia-siakan. Ada gak orang mau menyia-nyiakan itu? Gak ada. Ya kita pun begitu ketika dapat nikmat. Pastilah kita gak ada yang mau menyia-nyiakannya. Kita ingin nikmat itu bertambah. Maka kuncinya dengan bersyukur. Bersyukur. Kemudian kata beliau, wa huwa mabniyun ala thalathatil arkan. Ala thalathati arkan. Nah, syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Dibangun di atas tiga hal. Ya, kita udah tahu nih, oke Ustaz. Ustaz ini udah sering ditekankan masalah syukur, syukur, syukur. Pertemuan yang lalu pun syukur, Ustaz. Oke Ustaz, gimana nih Ustaz sekarang caranya bersyukur? Karena banyak orang dia mengira dia sudah bersyukur, tapi ternyata tidak. Dia mengira dia sudah berterima kasih dengan Allah, padahal ternyata belum. Kenapa? Karena dia tidak tahu nih, dia tidak mengamalkan tiga rukun utama ini, tiga pondasi utama yang harus dikerjakan. Ini tiga rukun kata para ulama, ini rukun dalam bersyukur. Rukun itu artinya apa? Kalau dia tidak dikerjakan, maka tidak terpenuhi amalan tersebut, tidak sah. Maka kapan dikatakan seseorang itu sudah bersyukur kepada Allah ketika dia telah mengerjakan tiga hal ini. Tiga hal tersebut, yang pertama kata beliau al-i'tirafu biha batinan, mengakui nikmat-nikmat tersebut dengan hati kita, mengakuinya, mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah, nikmat itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari jerih payah dia sendiri. Oh iyalah aku dapat uang banyak ini karena aku lembur nih. Karena aku jago nih aku ini banyak ini customer datang ke tempat belanjaanku ya ke tempat jualanku ini karena aku tahu nih trik marketingnya, jualannya, ya memanage dan sebagainya. Ya. Tapi dia harus yakin dulu dalam hati ya, mengakui bahwasanya ini semua datang dari Allah. Ini semua datang dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, itu semua dari Allah. Itu dari Allah. Itu harus kita yakini dulu. Jangan lupa kita menyandarkan itu kepada Allah. Jangan kita merasa kepedean. Atau bahkan kadangkala kita meyakini nikmat yang ada pada kita ini mungkin dari bos kita, tempat kerja kita, ya. Oh, kalau bukan karena si bosnya, mungkin aku nggak bisa kayak gini. Ini dia meyakini artinya nikmat tersebut bukan dari Allah, dari selain Allah. Harusnya dia itu meyakini bahwasanya orang-orang yang datang kepada dia, yang memberikan mungkin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua karena Allah yang menggerakkan mereka. Karena Allah yang memberikan taufik kita misalnya jualan. Orang belanja ke tempat kita. Bukan orang itu yang memberikan rezeki itu pada kita. Bukan orang itu yang memberikan duit itu kepada kita. Tapi karena Allah yang menggerakkan orang tersebut akhirnya bisa datang kepada kita. Bukan semata-mata karena jerih payah kita. Betapa banyak orang yang sudah banting tulang. Kerjanya udah maksimal. Ilmu tentang kerjaan itu udah dia kuasai. Bagaimana cara jualan, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana memarketinginya. Dia udah kuasain itu. Dan dia sudah amalkan, tapi ternyata apa? Ternyata bisnisnya boncos. Alias, ya mungkin rugi, tidak menghasilkan untung sebagaimana yang dia ekspektasikan. Ya. Ada orang yang mungkin ya usahanya biasa-biasa aja. Standar,
ilmunya juga biasa-biasa aja, tapi ternyata kok dia terus berdatangan ini customer-nya dia. Ke tempat bisnisnya dia terus datang nih orang belanja ke tempat dia. Ya. Ini salah satu bukti bahwasanya nikmat itu bukan semata-mata dari jerih payah kita. Jerih payah kita, usaha kita itu hanya sebagai sebab. Tapi yang paling utama yang mendatangkan itu semua kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita yakini. Jangan sampai kita seperti siapa? Korun, tahu Korun? Tahu. Korun. Kita sering mendengar apa namanya kalau ada orang menemukan harta yang terpendam di bawah tanah, dia akan mengatakan harta karun. Saking Korun itu menjadi ikon orang terkaya lah di jagat raya ini, di muka bumi ini. Sampai orang mengatakan kalau nemu harta di mana di satu tempat tersembunyi, ini harta karun nih. Ya. Itu nama orang buat saya. Ya, nama orang, nama si Korun ini. Korun. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti Korun. Kenapa sih Korun? Korun itu sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Allah berikan harta, kekayaan, kekuasaan. Tapi apa yang dikatakan dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya semua ini, kesuksesan yang aku raih ini, ini karena ilmu yang aku miliki. Aku jago mengolah ini semua. Begitu nih karakternya Korun. Sehingga apa yang terjadi sama dia? Akhirnya kita tahu bagaimana akhir dari kehidupan dia. Allah benamkan dia di muka bumi ini beserta harta-hartanya. Makanya kita kalau nemu harta di bawah tanah, kita bilang itu harta Korun itu tadi. Saking apa namanya melekatnya kisah itu Korun ini. Ya, Allah jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Jangan sampai Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita berlagak, bersikap layaknya Korun. Hati-hati, Allah ingatkan itu. Allah sengaja tuh abadikan tuh kisah Karun, kisah Korun itu, agar menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai nantinya seperti itu kondisi kita. Ya. Malah mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Meyakini dengan hati kita, ini semua datang dari Allah. Adapun orang-orang yang datang kepadaku yang memberikan ini, memberikan itu, ini Allah yang menggerakkan mereka. Ini Allah, udah fix, udah gitu, udah pokoknya. Sehingga hatinya gak bergantung sama manusia. Hatinya hanya bergantung sama Allah, karena dia tahu ini Allah yang memberikan semua. Ketika manusia mungkin dia sedang butuh pertolongan manusia, pertolongan orang lain. Kemudian orang lain tidak dapat membantunya. Ya dia gak kecewa. Kenapa? Ya sudah, oh mungkin Allah belum menolongku nih. Mungkin ada jalan lain Allah akan memberikannya. Mungkin bukan dari orang ini. Beda kalau orang yang hatinya bergantung sama manusia. Ketika gak dapat pertolongan dari si A, jengkel dia sama si A, dasar begini, dasar begitu. Ya. Tapi orang yang bergantung sama Allah, oh mungkin Allah memberikan pertolongan bukan dari si A, nanti mungkin ada dari solusi yang lain ini, dari si B, mungkin dari si C atau dari mana-mana. Gitu, begitu. Itu salah satu faedah bersyukur dengan hati kita tadi. Ini rukun yang pertama, harus yakin dulu tuh dalam hati kita. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu at-tahadduts biha zahiran. Ya. Apa namanya? Membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah itu. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Ya. Menyebut-nyebut nikmat itu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu yang ada padamu itu, maka ceritakanlah. Maksudnya diceritakan ke orang-orang di sana. Nah, maksudnya seperti apa sih kita bersyukur dengan rukun yang kedua ini? Tadi rukun pertama kita tahu nih. Semua dari bersyukur Allah. Dengan hati. Oh, iya. Tadi dengan caranya itu meyakini dengan hati kita itu nikmat Allah. Yang kedua itu dengan lisan. Dengan lisan itu apa? Itu dengan menceritakan nikmat tersebut.
baik itu menceritakannya kepada orang lain, termasuk kita menceritakan kepada orang lain, tapi ingat, tujuannya bukan dalam rangka ingin menjatuhkan orang lain. Ada orang kan dia punya nikmat yang banyak yang Allah berikan, dia ceritakan sama orang, aku hari ini dapat nih, Masya Allah, dia dalam rangka untuk menyombongkan dirinya. Ini salah, ya, ini salah. Wah, aku dapat ini, nanti belum kan, belum dapat kan, kurang syukur berarti. ini bisa salah, ya. Ini nggak boleh seperti ini salah. Tapi dia ceritakan, ya, dalam rangka apa? Ingin bertahadduts bin ni'mah, ya, alhamdulillah. Ya, kalau orang misal melihat, oh, Masya Allah, Bang Harus nih kayaknya sukses ya, gitu ya, Masya Allah, Bang Harus hebat kali nih orangnya. Ceritakan, alhamdulillah. Ini semua karena Allah. Allah yang mudahkan ini. Allah yang berikan ini. Aku gak ada kuasa apa-apa. Seperti ya. Itu saja. Aku hanya cuman ya berusaha seperti ini, itu semua hasil dari Allah. Dah gitu. Ini salah satu bentuk ya tahadduts bin ni'mah seperti itu. Ya. Jadi begitu. Jelaskan pada orang, ini semua yang aku miliki dari Allah. Termasuk dengan lisan adalah dengan memuji yang memberikan nikmat itu kepada kita. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah ya, dalam doa kita. Ya, di sepertiga malam kita bangun, kita meminta, kita berdoa kepada Allah. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang kau berikan kepada hamba begini. Dan terus ceritakan nikmat itu kepada Allah. Ya. Maka itu akan mendatangkan apa nikmat-nikmat yang lainnya lagi kepada kita. Anak-anak Allah tambah lagi. Begitu. Ceritakan kepada Allah nikmat tersebut. Sebagaimana ya? Analogi sederhananya. Kalau misalnya ada manusia, ya dengan izin Allah, dia membantu kita. Dia kasih nih. Misalnya, ya sebutlah ada orang ngasih Bang Riki kendaraan. Dikasihnya motor nih. Kan motor Vespa nih, Bang Rizky kayaknya suka Vespa nih ya, kelihatan dari jempol kakinya. Kau usah gini. Suka nginjer rem di bawah itu. Nah, apa namanya, sampai mana tadi kita? Sampai orang ngasih Vespa nih sama Bang Rizky, ya kan? Kalau seandainya Bang Rizky puji orangnya tuh, ya kan, Masya Allah, Bapak baik banget nih Pak. Makasih Pak ya, Vespanya udah dikasih nih ke saya. Ya mudah-mudahan saya bisa gunakan untuk ya berdakwah, untuk begini dan begitu. Kan gimana orang itu akan senang. Bisa jadi nanti besok-besok dia akan ngasih mobil sama Bang Ricky. Gitu. Beda dengan orang kalau kita kasih nih. Ya kan, set. Terus pas diterima nih, diam aja. Nggak ada terima kasih, nggak ada apa, nggak ada muji orang itu, nggak ada respon. Kira-kira orang ini bakal ngasih lagi nggak nanti besok? Ini orang jengkel malah. Jadi dipanggil, sini. Minta balik. Gitu. Nah ini analogi sederhananya. Ya. Allah tentu lebih memiliki permisalan yang lebih mulia daripada itu. Ya Allah pun ya senang. Ya, berkali lipat. Kalau manusia tadi mungkin kita puji, Pak, makasih ya Pak ya udah kasih Vespanya begini begitu. Belum tentu mungkin besok ditambahnya mobil, belum tentu. Ya. Tapi Allah, ya ketika kita semakin bersyukur sama Allah, akan tambahkan lagi tuh. Allah tambahkan lagi tuh. Puji tuh Allah. Allah terima kasih Allah atas nikmat iman yang Engkau berikan pada hamba. Allah akan tambahkan lagi keimanan pada kita. Semakin kuat. Makanya salah satu doa, apa namanya, adab dalam berdoa, ketika kita hendak berdoa, itu dimulai dengan memuji Allah. Jangan langsung tiba-tiba udah minta aja, ya Allah kasih ini, kasih itu. Ya puji dulu Allah. Allah semakin senang, semakin kita angkat ya. Bahkan hanya dengan pujian tanpa kita meminta pun, Allah kasih yang kita butuhkan. Allah kasih tuh.
Ya puji Allah ini, ya Allah ini banyak banget ya Allah yang kau berikan kepada hamba. Padahal amalan hamba itu sederhana sekali. Gak sebanding dengan apa yang kau berikan kepada hamba ya Allah. Itu Allah senang sekali itu. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan kita tinggikan Allah lagi. Kita agungkan Allah lagi. Oh, Allahu Akbar. Itu Allah senang sekali. Inilah hamba-hamba yang bersyukur tadi. Ini hamba-hamba yang pantas. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan lagi nikmat itu pada kalian. Allah akan tambahkan lagi. Terus minta sama Allah. Nah, kemudian itu rukun yang kedua. Yang pertama dengan hati, kedua dengan lisan, kemudian yang ketiga kata beliau wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Ya. Menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi rukun yang ketiga itu bersyukur dengan amalan, dengan anggota badan kita, mengamalkannya, ya. Atau seperti kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan kepada Allah. Kayak bersedekah. Ya. Seperti sedekah, Allah berikan kita harta. Dengan bersyukur kita berbagi. Iya, kita berbagi kepada orang lain, kita sedekahkan, kita bantu anak yatim. Itu bentuk syukur juga. Saatnya. Itu sebuah bentuk syukur kepada Allah. Ya. Itu artinya kita gak menyia-nyiakan apa yang Allah berikan. Kita gunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita badan yang sehat. Kita gunakan badan ini di atas ketakwaan. Mengerjakan ibadah. Contoh Nabi SAW. Beliau itu senantiasa menjaga sholat malamnya. Sampai bahkan sholat malam beliau itu panjang. Sampai kaki beliau itu pecah-pecah. Saking lamanya berdiri beliau itu. Ya, pecah-pecah yang kita mungkin masih halus ya gitu. Nah, kalau pecah-pecah mungkin pecah-pecahnya karena apa nih? Ya, karena ibadah lah ya kan insya Allah. Nah, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kakinya tuh pecah-pecah. Ya, kemudian Aisyah istri beliau radhiyallahu anha melihat hal demikian bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, lima fa'al tahada. Rasul, kenapa engkau melakukan hal demikian? Engkau terus giat beribadah seperti ini sampai kakimu pecah-pecah seperti itu. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Padahal Nabi sudah dijamin surganya oleh Allah. Sudah diampuni dosa-dosanya. Kok masih seperti ini ya Rasul? Kok masih taat itu beribadah, bertakwa kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna 'abdan syakura? Apa gak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Salah satunya itu dengan mengerjakan ketaatan. Nabi mensyukuri anggota badannya. Dengan menggunakan anggota badannya itu di atas ketaatan kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Manfaatkan waktu sehat kita itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita waktu luang, kita gunakan waktu luang itu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jangan disia-siakan. Itu sebuah bentuk syukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik harta, baik kesehatan, keluarga, jabatan, apalagi ya rumah dan sebagainya. Nah, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada orang ngasih kendaraan sama Bang Riki, Vespa. Terus kendaraan tersebut Bang Riki pakai untuk ugal-ugalan, untuk apa? Untuk nyopet, untuk ngebegal. Kira-kira orang yang tahu tadi, dia bakal ngasih lagi nggak? Nggak mau, nyesel orang ngasihnya. Nah, begitulah kira-kira. Itu permisalan bagi Allah terlebih mulia dari itu. Allah akan murka kalau titipan atau amanah yang telah Allah titipkan kepada kita, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, tapi kita gunakan malah di jalan apa? Yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, ya, di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti ini akan menjauhkan nikmat itu dari kita. Allah akan cabut nikmat tersebut dan akan berubah menjadi azab. Ya, maka penting bagi kita, ya,
untuk mengetahui itu. Bagaimana agar nikmat itu tetap bersama kita dengan bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Dengan tiga hal tadi. Itu dengan hati kita, dengan lisan, dan anggota badan. Itu anggota badan dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu akan terpenuhilah syukur di dalam diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Begitu. Sehingga dengan itu dia akan menjadi orang yang bahagia. Insyaallah Ustaz, ana enggak berpikiran bahwasannya syukur ini bisa dilebarkan sedemikian. Ana kira bersyukur tuh ya kita udah mencat alhamdulillah udah gitu Ustaz. Jadi ini kan Ustaz, kita tahu ke depannya ana pribadi jadi tahu bagaimana kita itu bersyukur kepada Allah. Iya, ya. Iya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada-Nya. Amin. Rabbal alamin. Masyaallah.